Di berbagai kesempatan, Habib Ali Al-Jufri seringkali mengenang guru beliau, Al-Habib Abdul Qadir Asqaf, yang juga guru dari Habib Umar Al-Hafidh dan guru dari para ulama-ulama besar lainnya. Habib Abdul Qadir Asqaf adalah ulama yang masyhur dengan gelar Qutbuz Zaman atau pemimpin para aulia pada zamannya. Habib Ali Al-Jufri bercerita tentang kenangannya yang tak bisa ia lupakan ketika ia masih menjadi khadim Habib Abdul Qadir Asqaf. Pada suatu pagi, ada seorang muhibbin, sebutan untuk pecinta ulama, datang kepada Habib Abdul Qadir Asqaf di Jeddah. Tak tanggung-tanggung, ia membawa uang sebanyak 1 miliar rial untuk dihadiahkan kepada Habib Abdul Qadir Asqaf. Kalau dirupiahkan mungkin 3 triliun lebih. Untuk kurs sekarang yang 1 rial 3.700 rupiah. Kemudian Habib Abdul Qadir Asqaf menerima uang itu dan berterima kasih kepada sang pemberi. Tak lama, kemudian ia memanggilku. Ali, Ali, panggil supir, kita keluar sekarang. Beliau mengajakku keluar dan tak lupa membawa uang 1 miliar itu. Tibalah kami di suatu jalan. Kami berhenti di dekat sebuah apartemen. Beliau memberiku sekepok uang lalu berkata, di apartemen ini, di lantai 2, ada seorang janda tua dan anak-anaknya. Berikan uang ini untuk mereka. Sampai di jalan yang lain, di dekat sebuah rumah kami berhenti lagi. Beliau kembali memberiku setumpuk uang. Ali, di rumah ini ada saudara kita yang tak mampu. Berikan uang ini untuknya. Aku heran bagaimana bisa beliau mengetahui mereka dan rumah-rumah mereka satu persatu. Begitu seterusnya, nyaris seharian kami mengelilingi kota Jeddah dan membagi-bagi uang itu untuk janda-janda, anak-anak yatim, dan fakir miskin. Hingga ketika kami pulang ke rumah beliau sebelum maghrib, uang 1 miliar itu tak tersisa sepeser pun. Semua dibagi-bagikan untuk janda-janda, anak yatim, dan fakir miskin. Itulah kisah dari kedermawanan Al-Habib Abdul Qadir Asqaf Jeddah. Semoga kita semua dapat meneladani akhlak beliau. Meski amal, akhlak, dan ibadah kita bagaikan langit dan bumi, jika dibandingkan dengan amal dan akhlak mereka para aulia, setidaknya kita masih memiliki rasa cinta dan rasa ta'zim terhadap mereka. Semoga dengan rasa cinta yang secuil kepada para ulama, kelak kita bisa dikumpulkan dengan mereka di dalam syurganya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.